Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aritmatika akan menampilkan video pembelajaran mengenai perhitungan bunga tabungan. Selamat menyaksikan. Ibu, aku keluar sebentar mau menabung di bank. Iya nak, hati-hati di jalan. Oh iya, sekalian ibu minta tolong belikan gula 2 kilo ya di warung. Stok gula kita di dapur sudah habis. Siap ibu. Terima kasih anakku sayang. Sama-sama ibuku sayang. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya mau menabung di bank. Baik, ingin menabung berapa? Saya ingin menabung 10 juta, Mbak. Baik, sebentar, akan saya proses terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, bunga bank saat ini berapa ya, Mbak? Untuk bunga bank per tahun 2023 sebesar 2%. Baik, ini sudah selesai saya proses tabungannya. Ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah, itu saja, Mbak. Baik, terima kasih atas kunjungannya. Selamat pagi. Tadi uang yang ku tabung 10 juta, lalu bank bunga per tahunnya sebesar 2%. Kira-kira berapa ya uang dalam tabunganku 6 tahun lagi? 10 juta dikali 2/100 sama dengan 200 ribu, pertambahan uang yang didapat dalam 1 tahun. Jika dicari pertambahan dalam 6 tahun, maka 200 ribu dikali 6 sama dengan 1.200.000. Jadi jumlah tabungan dalam kurun waktu 6 tahun adalah 10 juta ditambah 1.200.000 sama dengan 11.200.000. Wah, ternyata tabunganku akan menjadi 11.200.000 dalam waktu 6 tahun. Aku harus lebih giat menabung supaya uangku semakin banyak dan aku bisa membeli barang yang kuinginkan. Setelah ini, aku harus pergi ke toko untuk membeli gula ibu. Permisi ibu, mau beli gula? Oh iya mbak, berapa? 2 kilo bu. Oh iya mbak, sebentar ya. Iya bu, sekarang harga gula per kilo berapa? Kalau beli eceran 1 kilogramnya 13.000. Loh, memangnya beda ya bu? Iya beda mbak, kalau reseller yang belinya dalam jumlah banyak, misalnya 100 kg atau 200 kg itu harganya berbeda, biasanya lebih murah. Memang kalau reseller itu harga beli gulanya per kilo berapa bu? Kalau untuk reseller saya bisa kasih harga 12.000 per kilo. Jadi kalau mau beli 100 kg untuk dijual lagi, maka modalnya 1.200.000. Kalau beli eceran kan 1.300.000. Jadi menghemat 100.000 rupiah. Iya betul mbak. Enak loh jadi reseller gula, apalagi kan gula ini selalu dibutuhkan di setiap hari. Jadi pasti laku. Wah iya ya bu. Ya sudah bu, saya pamit, akan saya pikirkan lagi. Iya, terima kasih. Sama-sama, Bu.